First time saya dapat pergi ke Jakarta, saya camah di kedutaan Malaysia di Jakarta. Dia menyambut dengan menyambut dekat hotel hospitality orang Indonesia ni, assalamualaikum pak, selamat datang. Macam ni ah. Dia nak dapat macam tu kat Malaysia ni raja je dapat. Betul tak kan? Selamat datang pak. Saya tanya, toilet mana pak? Saya tanya tu macam tulah nada saya. Toilet mana pak? Toilet apa sih? Saya ikut saya pak. Dia tu tunjuk betul. Dia tak menyangkung sebelah aku je lagi. Dia tunjuk tu memang sampai ke toilet betul. Dia bukan terus sana pak, masa belok kiri sana, lepas sana toilet pak. Tak, dia bawa sini pak ya. Memang saya boleh cakap lah kesimpulan Indonesia kalau pergi. Dia punya layanan memang jauh lah kita tinggal. Kan? Tapi bagi Islam, tukar ya pengawal keselamatan tu jaga depan tu, insyaAllah. Selamat datang ke bank paling Islam di Malaysia. Wah. Contoh lah kan, contoh. Selamat datang lah, kan. Jadi itu benda tu penting tu. Kita punya muka depan kita. Macam kat kaunter kan, macam ada satu agensi kerajaan tu, ramai staff tu dia tak nak jaga kaunter. Saya tak nak sebut lah agensi mana, tapi dia kaitan dengan cukai lah. Dia tak nak duduk. Semua tak nak duduk kaunter. Sebab apa? Takut kena marah, sokong kena maki. Kenapa orang tolong mengamuk? Kenapa ni suka-suka blok saya nak pergi luar negara? Dia mengamuk kan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Taala sekalian alam, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia Datuk John Louis O'Hara, Pesuruhjaya Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC, yang berusaha Puan Nurhayati Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif EAIC, pengarah-pengarah bahagian EAIC. Seterusnya begitu juga pegawai kanan Bank Islam, seterusnya pegawai kanan dan kiri tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pak kata orang kan, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Dengan gadis negeri sopan dan santun, yang bila bercakap sangatlah ramah kan. Tosahlah banyak nak berpantun, copek-copek lah panggil penceramah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dia rentangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi tajuk hari ini yang telah dipilih adalah rejuvenasi diri. Dan bila sebut rejuvenasi, maka macam-macam lah yang tanggapan yang sampai pada pemikiran kita. Ini ceramah saya yang kedua. Pagi tadi saya ceramah di Majlis Penerangan Sepang. So sekarang sampai kat sini ceramah yang kedua. Alhamdulillah, tajuk rejuvenasi ni tajuk yang sangat menarik sekali. Apa maksud rejuvenasi? Jangan risau, penceramah kalau dia tanya, dia akan jawab balik. Tak perlukan jawapan daripada daripada orang. Apa maksud rejuvenasi yang kita faham? Kerana orang perempuan saya pun tak perasan rejuvenasi itu, sedangkan mereka terlibat secara tidak langsung dengan perkataan rejuvenasi itu setiap hari. Dia punya pencuci muka dia, dia punya rejuvenate your skin, dia katakan. Apa maksud rejuvenasi? Rejuvenasi ini adalah merupakan satu bentuk, bukannya perubahan, bukan, dia ada beza dengan inovasi. Inovasi ini penciptaan baru. Tapi bila sebut rejuvenasi ini adalah proses meremajakan, lebih kepada pemikiran, lebih daripada pembentukan satu perkara, pembaruan tu meremajakan sesuai dengan keadaan dan masa. Dia bukannya dari segi bentuk usia. Usia memang macam mana pun kita takkan boleh jadi muda. Tetapi meremajakannya. Kan? Kadang-kadang tu sebabnya orang tua pun, orang yang dah berusia pun, tudungnya pun nak pakai fashion yang terkini. Sebab nak kelihatan remaja lah kononnya macam tu. Kan? Faham eh? Okey. Jadi, sekianlah ceramah hari ni. Macam tu lah. Macam tu lah, bukan susah sangat eh. Tapi sebenarnya rejuvenasi tu, rejuvenate. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden.
Kita kena merejuvenasikan diri kita. Kalau tidak, kita menyusahkan orang lain. Kenapa? Sebab kita tak sesuai dengan keadaan masa dan zaman. Contohlah, tiba-tiba berlaku apa perintah kawalan dan apa? Kawalan apa tu? Tahulah PKP kan. Kawalan pergerakan kan. Maknanya PKP ni tiba-tiba semua terhenti. Adakah masa tu kita kena berhenti kerja? Adakah masa tu, bayangkan, proses kena berjalan macam biasa. Kerja mesti dilaksanakan. So, kita kena rejuvenate. Nampak? Meremajakan. Kerja kena kerja. Tu ramai orang marah. Mak bapak marah. Kenapa PDPR ni menyusahkan orang? Kenapa budak-budak ni jadi, sampai bila sekolah ni nak ditutup? Macam tu kan? Kemudian, bila dah reda sikit, diumum buka sekolah. Bila buka sekolah, kenapa buka sekolah buka? Marah juga. Sebab ni kes masih tinggi, kenapa buka lagi? Tak tahu apa mak ayah ni nak kan. Jadi maknanya PDPR tu salah satu option yang terbaik yang kita ada kan. Dan bila orang cakap, oh kita keadaan tak bersedia lah, lain tak ada lah, itu kita kena bincangkan tajuk lain. Tapi isunya, kalau ikutkan, sepatutnya kita dah bersedia. Sebab dasar IT kebangsaan tu dah dilaung-laungkan sejak tahun 1990-an lagi. Jadi kenapa masih lagi tahun 2020 yang katakan negara maju tu masih ada masalah lain tak ada. Bila bercakap, bila meeting, kita jadi masalah hang dan sebagainya. Kan? Itu sebabnya kita tengok kan, keadaan rejuvenate ni maknanya kita bersedia dengan keadaan yang keadaan semasa. Itu sebabnya kalau penceramah sini lah, Samsul Debat ni, kita nak jemput ceramah secara online untuk jabatan-jabatan ni, untuk Suruhanjaya Integriti. Saya pun cakap, minta maaf lah, saya ceramah fizikal je, tunggulah besok dah reda besok. Maknanya, 2 tahun Samsul Debat jadi tak relevan. Contoh lah kan, macam itu kan. Jadi, terpaksa lah. Kena pasang dulu, ada orang lain pasangkan kamera. Sekarang kita pasang sendiri. Kita on, kita lari, kita cakap, Assalamualaikum, apa khabar? 2 jam ceramah, kamera tak on. Masa tu saya buat untuk Kementerian Pengajian Tinggi, 2 jam saya ceramah, rupanya kamera tu tak on. Boleh cakap seorang-seorang. Lepas tu PA, masa tu tak tahu lagi, itulah telefon live, itulah telefon call. PA pula telefon nak beritahu yang kamera tu tak on. 33 missed call. Akhirnya petang tu ceramah balik dengan tajuk yang sama, dengan masa yang sama, dengan suasana yang berbeza. Macam nak mengumumkan puasa. Jadi pada petang ini hilang motivasi tu kan. Contohlah. Jadi itu antara cabaran-cabaran ni lah. Jadi bila rejuvenasi ni, kita kena bersedia berubah. Kalau kita tengok Prophet Muhammad, Nabi Muhammad pun sebut kan, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah, dia kata. Tak ada penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat tu penting, dan jihad nak melaksanakan apa kita niatkan tu, itu penting. Penting eh. Sebab Mahatma Gandhi kata, the harmony is when what you think, what you say and what you do are the same. Dia kata. Mahatma Gandhi macam itulah dia sebut. Kan? Harmoni ni adalah apabila apa yang kita fikir, apa yang kita cakap dan apa yang kita buat adalah sama. So, itu sebab Suruhanjaya Integriti ni diwujudkan. So, nak bagi penegasan, nak mengingatkan kepada kita betapa pentingnya integriti itu. Kan? Pentingnya kita sentiasa berkelakuan baik. Sebenarnya integriti ni, semua benda-benda baik adalah integriti. Kalau kita tengok kamus Oxford beritahu apa? The state of being whole and undivided, dia kata. Bersifat menyeluruh dan bukan berpilih kasih. Kalau kita tengok dari segi maksud dia, kejujuran, ketulusan, keutuhan dan juga kekukuhan. Maknanya benda-benda baik semua adalah integriti. So, kita kena ubah diri kita daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik kepada lebih-lebih baik. Untuk itu saya memetik bagaimanakah yang disebut oleh Imam Malik. Imam Malik kata, nak menjadi manusia yang berjaya kena ada 4 perkara. Pertama, mesti ada kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Keempat, pelita yang menerangi. So, macam tadi saya kata tadi, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direndungkan. Kata-kata orang dulu pun macam tu. Banyak kiasan. Minta maaf lah, saya tak dapat nak timur pinangan ni, bukannya apa. Anak saya ni masak nasi pun mentah lagi. Masak pun tak berapa pandai. Ikan pun tak kenal. Antara kembung dengan semilang pun tak kenal. Dahsyat betul. Kemudian tidur pun tengah hari. Itu sebenarnya alasan saja, berkias nak menolak. Nampak tak? Ha, jadi makna kata, kadang tanya, sekarang berapa hantaran ni untuk ni? Minta maaf lah, kami ni disuruh datang-datang, disuruh balik-balik. Kan, nak kata adik-beradik pun bukan, saudara mara pun bukan. Nak bagi tahu dia tak tahu. Ha, tapi dia tak cakap direct, tapi kias.
Tentulah juga dengan ayat tadi. Rumah yang apa, kenderaan yang tangkas. Bukan maksudnya Camry. Bukannya Mercedes C200. Dengan Mazda CS5. Tak. Tak. Kan? Tak kan? Jadi dah, aku dah scan eh. Aku tak tahulah kalau dinafikan lagi penceramah untuk menang benda tu. Scan lah tadi. Kan? Mesin ceramah yang menangnya tidak kan. Soal lain yang dapat. Contoh kan. Saya ni paling setia dengan Bank Islam ni. Pada dulu. Daripada saya bekerja dulu, gaji saya Bank Islam lah. Lepas tu saya yang paling banyak mengadu. Manjang nombor pin tu lambat tu sampai. Semua menung. Apa nama nombor tu? Apa nama nombor apa? Ah, TSC tu. Kena menung. Pahal dia. Ya Allah. Ya, tuan. Tapi dah akhirnya ada Go App sekarang. Okay. Saya kena promote Bank Islam sebab dia penaja kita ini. Saya kena promote lah. Ya. Lain kali untuk program Bank Islam ni, siapkanlah baju saya satu Bank Islam. Jadi baguslah. Ha? Jadi mana kata kita bahasa kiasan tu bukan Camry, bukan kata tu tadi. Masuk kenderaan tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Sebab akal ni yang pandu kita, bawa kita pergi mana-mana. Kan? Apa? Kita boleh naik pangkat, dipandu kita naik pangkat sebab akal kita. Cara kita bertindak, keputusan yang kita ambil. Itu penting. Akal fikiran yang cerdas. Rumah yang lapang bukannya rumah bungalow, bahasa baku. Banglo. Bukan rumah banglo, bukan rumah semidi. Tapi maksud rumah yang lapang adalah kesabaran yang tinggi. Kena sabar. Kadang-kadang manusia ni, dia boleh tahan ujian susah. Tapi dia tak boleh tahan ujian senang. Nampak tak? Kadang-kadang susah, dia boleh susah sesama. Tapi bila senang, dia tinggalkan kawan-kawan dia. Kan? Kadang-kadang bila dia susah, dia taat masa, datang on time, kerja pun datang on time, jaga amanah. Tapi bila dah pangkat tinggi sikit, bila ditawarkan dengan jumlah-jumlah tertentu untuk satu consideration, so dia pun, okay lah kawan-kawan, tolong. So benda-benda ni yang kita kena jaga. Kadang-kadang kan, kadang-kadang dia boleh setia dengan kita waktu kita tengah tak ada apa-apa. Kan? Tapi bila dah kaya sikit, dia mulalah kan, dia mulalah mencari yang lain. Contoh, ya, yang faham-faham lah. Kan? Sebab orang lelaki ni memang kaya dengan kasih sayang. So, tak tahu ke mana lagi nak diarahkan kasih sayang tu. Macam tu lah, contoh lah, yang faham-faham lah eh. Tapi yelah, ni cerita je. Jadi makna kata, kadang-kadang ujian ni, dia kena sabar. Sabar ni ada tiga peringkat. Pertama, sabar untuk melaksanakan perintah Tuhan. Apa Tuhan suruh pun nak kena sabar buat. Kalau tak sabar, dia tak buat. Tengok subuh. Kalau tak sabar, memang tak buat. Tak sabar, dia layan, dia tidur dia. Kan? Yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan. Maknanya bukan senang. Tengah mengumpat-ngumpat kan. Kau tahu tak? La ilaha illallah. Kenapa? Datuk John. Contoh kan? Dia kalau dia mengumpat tu kan. Yang seorang cuba tegur. Kau ni tak baik tau mengumpat. Jangan ngumpat. Dah lah macam kau baik sangat. Kan dah kena. Nampak? Yelah. Okey, apa cerita? Contohlah kan. Jadi dia tak sabar. Dia tak sabar. Tapi kalau dia sabar, dia kata apa? Yelah, aku tahu aku ni tak baik. Tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Yang macam tadi kan, datang mengumpat semua. Saya maafkan. Saya lalu tadi kan dalam komik ambil gambar tu tinggi kan. Saya dengar tadi yang cakap tadi kan. Saya terima. Nak ambil gambar je lah. Ambil gambar boleh. Nak ambil gambar tinggi, ambil je lah. Kau jangan komen boleh tak? Tu. Dalam TV nampak tua orang ajar betul. Ada, tapi saya maafkan. Saya okey je. Saya maafkan, senang. Hidup kita bila kita maafkan, lapang. So, jangan mudah kecil hati lah. Jangan mudah kecil hati. Saya itu orang cakap saya, saya ingat dia kenal saya, dia sebut orang lain. Saya terima. Tak apalah, dah dia tak perasan. Macam mana? Saya keluar daripada restoran Laksa Sarawak dekat Sarawak tu kan, ada yang seorang tu non-Muslim, Kristian. Kata, nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Saya. Saya rasa kesan. Saya masa tu cakap, memang confirm salah ni. Cakap tu. Tak, ni bukan saya bawa cerita. Tanya tim saya. Boleh saksi cakap. Bukan saya kata mengada cerita. Betul.
Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila dalam bilik air tu cek jugalah. Tak mana yang sama tu kan. Itulah. Jadi tu dia. Jadi mana kata sabar. Nah, kalau sabar meninggalkan kan begitu, sabar untuk ujian dan dugaan. Kan cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Kita duduk belakang ni macam-macam ujian. Tu yang kerja dekat rela ni kan, ikatan relawan ni kan. Ya Allah Akbar, sabar. Dia buat kita ni macam apa, macam budak suruhan dia kadang-kadang kan. Sabar. Kan, yang kerja Bank Islam, sabar. Dan customer. Kan, yang kerja dekat Suruhanjaya Integrity kan. Dia, orang lain kena ikut staff dekat Suruhanjaya Integrity ni bekerja macam mana. Dia orang tak keluar minum kat luar. Dia orang kerja, jaga masa. Ha, dia orang tak ada, mana ada pukul 9 lepak-lepak tu, itu bukan Suruhanjaya Integrity, okey? Ha, nampak? Ha, dia jaga. Ha, dah. Dekat mak tu pukul tangan tu. Dia cakap tu. Ni Cindy tu. Nama dia Cindy, nama dia. Atau nama. Tapi betul lah. Tak salah keluar minum. Tapi janganlah lama sangat. Betul tak? Kadang-kadang pergi masuk kerja, dia bukan terus kerja. Membincangkan episod drama malam tadi. Yang Rindu Kasih tu. Dah habis lho. Dah. Dah habis dah. Kesian betul Sina tu kan. Nah, saya tak tengok. Ada orang share dan TikTok yang last tu kan. Kesian tu. Nak contoh kan? Tak bekerja. Okay, tu ni akan dinilai tu. Kena sabar. Ujian dan dugaan dalam hidup kita ni macam-macam. Jadi polis kan bukan senang. Orang tuduh wahal ramai. Seorang buat hal semua kena. Pegawai JPJ ada seorang kena tangkap. Semua memang staf JPJ macam tu. Orang Malaysia memang dia gemar buat apa tu dalam bahasa Jawa tu generalization. Macam tu lah. Pukul rata. Semua orang macam tu dia kata kan. Itulah. Penceramah ni mahal weh. Kau tak ada 5,000 kau jangan panggil dia. Bukan semua penceramah macam tu lah. Kena perbetulkan persepsi kita. Jangan pukul rata. Sama-sama okey. Ya, tanya Bank Islam. Mana pernah bayar lebih daripada apa? 5,000 tak ada. Tak pernah kan? Tapi dia okey. Dia reda je. Kan? Saya pun tak tahu sebenarnya bayar berapa hari ni. Saya cabutan betul memang confirm tak menang. Dah tahu dah. Kan? Tak ada lagu. Semua sahabat-sahabat saya ni. Bagus dia. Tuan Kamarul Zaman ni pun banyak dah bagi taklimat kan. Tapi you all rugi. You all tak join. Cabutan bertuah tu. Saya dah letak dah 100-100. Tapi kalau letak 100 memang susah nak menang. Tu kena letak lebih. Sebab saya dah letak dah 100 tak menang. Apa sekarang? Okay, cerita lain tu. Okay, kemudian apa dia? Lepas rumah yang lapang, apa dia? Pakaian yang cantik. Pakaian cantik tu maksud dia apa? Akhlak yang baik. Perangai yang baik. Bekerja dengan sebaik mungkin. Kemudian, begitu juga yang keempatnya. Yang keempatnya adalah pelita yang menerangi. Maksudnya ilmu pengetahuan. Kita kena ada ilmu. Itu sebabnya setiap staff diberikan, semua punya awam ni diberikan satu kemudahan. Nak sambung belajar, boleh. Tak ada masalah, boleh sambung belajar. Kadang nak buat apa part time boleh, nak buat full time pun boleh. Nak buat full time potong gaji pun boleh. Cuti tanpa gaji boleh. Nak buat cuti dan bergaji pun boleh. Semua ada. Tapi terpulang pada kita lah. Cantik tolok, pantainya landai, tambik perahu tapi Kuala. Biarlah burukkan ini dia pakai. Asalkan penuh ilmu di dada. Cari ilmu. Dalam kita bekerja, tidak semestinya. Kita tak boleh nak cakap dah, oh, penjawat awam sekarang ni memang low grade tak ada. Semua bagus-bagus dah sekarang. Semua orang kadang-kadang yang jawatan pembantu takbir, ada degree sekarang. Kan? Walaupun dia kerja sebagai penolong pegawai, dah ada master. Kan? Tapi, tidaklah bermakna kita boleh sombong. Tak. Tapi maknanya dengan adanya ilmu tu boleh bantu kita. Untuk asah akal kita. Sebab ada satu kata-kata menyebut, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Akhlak sekali lagi. Nampak eh? Mana? Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Ha, tadi dah terpesona pada diri sendiri. Dia sombong. Dia rasa dia bagus. Dia rasa dia hebat. Dan aku minta maaf lah. Kalau handbag, kalau setakat jenis yang ni aku pakai masa sekolah rendah. Eh. Mak. Eh. Fuh, dia punya bangges tu kan. Plural. Bangges. Dia punya riak tu kan. RTSB. Riak takabur. Sombong bongkak. Complete set.
semua dia ada. Kan? Jangan kita sombong, tak ke mana pun. Kan? Kerana orang yang tak cantik, eh? Orang, okay, saya ambil ini. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak cantik. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Orang yang tak cantik, rasa diri dia cantik, seburuk-buruk makhluk. Mana tahu. Saya ulang boleh empat perkara. Empat lah, kena faham. Kena faham. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak cantik. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Orang yang tak cantik, rasa dirinya cantik, memang sebuk-buk makhluk. Itu sebab kadang orang macam ni, dia ada kawan dia sendiri je. So pergi toilet pun memang berdua. Dia nak confirm kan, cantik tak? Cantik, geng-geng dia je. Ada-ada geng tu, dia, kita buat mumbang pergi toilet, tak lagi seorang, dia kena berdua, ada seorang konsultan. Okey, okey, okey. Itu tudung kata sendiri, oh, okey. Dia orang lelaki dia tak, dia pergi seorang, dia settle sendiri je. Dia buat orang lelaki, kalau dia nampak cermin, dia nampak si sikit, mak dia jalan, sudah. Orang perempuan jangan, pantang nampak cermin. Cermin gila, reverse balik. Wah, tiup ni besar. Dekat cermin, kereta yang gelap tu. Dalam tu ada orang tu. Orang tu berpuasan. Tak apalah, bukan tu cerita dia. Jadi makna kata kita kena ubah diri kita. Rejuvenate ourselves. Otherwise we hadir. Kalau kita tak mengubah diri kita. Dia nak ubah apa? Pertama, jadi seorang yang jujur. Jangan kita menipu. Dalam bekerja kita kena jujur. Rejuvenate diri kita jadi seorang yang jujur. Kalau mungkin kita pernah lah tipu claim ke apa semua. Claim tak pernah tambah pendapatan. Overtime dan malis tak tambah pendapatan. Dia hanya cover sebahagian daripada perbelanjaan kita saja. Jadi kadang-kadang dah lah tak buat overtime. Marah overtime. Overtime kau tinggi. Overtime dia tinggi. Weh, gila lah. Boleh belanja lah bulan ni. Overtime kan tambah pendapatan. Dia tukar spoket berapa kali bulan ni. Tayar dia bocor berapa kali. Nak kena repair. Kereta kenderaan rosak dan sebagainya. Isi minyak. Tu belum cerita lagi. Tak naik, tak naik, tak naik. RFID. Tak boleh naik. Kena reverse balik. Banyak bergaduh dengan orang lagi. Tak senggu pula tak ada. Smart tag tak ada. Tak tahu apa. Kan? Macam-macam sistem dah sekarang. Ya? Semua dah. Kemudian parking pun sekarang pakai tak senggu. Jadi mana ni? Aduh. Macam-macam. Ini mana kata? Kita kena tengok dalam keadaan tu. Kan? Kita tak tambah pendapatan. Itu sebabnya kena, jangan kita tipu klaim. Keberkatannya tak ada. Macam mana pergi kursus yang sama? 5 orang pergi kursus yang sama, klaim berbeza. Bahagian kewangan pun tanya, kenapa klaim berbeza? Sedangkan pergi kursus yang sama. Bolehlah ada yang marah. Minta maaf, cakap ayat dia. Macam duit mak bapak dia. Dia marah bahagian kewangan. Sebenarnya bahagian kewangan, mana bahagian kewangan? Untuk seorang je. Sian. Kenapa seorang je? Bahagian kewangan siapa lagi? Duduk. Seorang, 2 orang. Yang ketiga siapa? Ketiga. Oh, tiga, mana tiga orang ya? Oh, okey lah. Bagian kewangan kan biasa buat query kan? Ha, tu marah. Sebab bukan duit mak ayah dia lah. Maka dia tanya, kenapa klaim berbeza? Jawab je lah dengan jujur. Minta maaf puan, klaim saya memang berbeza sebab saya tak tahu jalan. Dekat orang buat yang besar tu pun saya tak tahu simpang mana harus saya tuju. Tu saya pusing. Tu yang banyak mileage saya tu. Ha, kena jujur. Ha, jadi akan dipertimbangkan sama ada nak diterima atau ditolak kan? Macam tu je. So kita kena jujur je lah. Dalam kerja ni jujur senang. Kan? Yang kedua, amanah jaga. Kan? Jaga amanah kita. Jangan ingat, kita tak nak lagi dah orang-orang dia buat generalization ni. Oh, kerja penjawatan macam tu lah. Oh, polis macam tu lah. JPJ macam tu lah. So, integriti pun sama je. Dia nak pukul kata je. So, kita perbetulkan. Sedangkan penjawat awam di Malaysia pernah duduk ranking yang ke-13 dunia. Terbaik dari segi delivery system. Pernah. Kita pernah duduk ke tempat tu. Lepas tu indeks persepsi rasuah kita pernah duduk tangga 50 dengan 49. Daripada 165 negara. Maknanya okey. Cuma kita kena tampilkan image tu. Image tu kita kena tampil lagi baik, lagi baik, lagi baik. And rejuvenate ourselves. Meremajakan pemikiran kita. Kemudian apa lagi? Seterusnya apa amanah? Ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan kita saling jatuh-menjatuhkan. Kita dalam pejabat, kalau jatuh-jatuh, akhirnya organisasi kita jadi tak relevan. Berapa banyak suruhan jaya yang dah tak ada lagi dah.
dulu ada Suruhanjaya tapi dah tak ada dah lepas tu. Sebab apa? Sibuk memburuk-burukkan, akhirnya mendapat persepsi yang tak baik. Akhirnya orang cakap patut dihapuskan aja. Yang hapuskan yang paling kesian siapa? Staff yang berstatus kontrak. Yang tetap mungkin boleh serap pergi jabatan-jabatan lain, tapi yang yang kontrak tidak disambung dan sebagainya. Yang ni kita kena jaga. Kita tak sedar dalam kita jatuhkan, kita buat soal layang kepada SPRM. Apa gunanya? Tak ada. SPRM pun menjalankan tugas lah. Tapi maksudnya, kita kenapa kita nak jatuh-menjatuhkan? Itu sebabnya saya pernah bentang paper di Kementerian Perdagangan. KPDNKK, KPDNHAP, tengoklah nama dia ikut menteri lah. Dia sekejap tukar nama, sekejap tukar nama macam ni kan. Saya pernah dulu bentang paper, bicara integriti, nota bertindih apabila kain terlondeh, tajuk dia. Apabila kain terlondeh. Maksudnya, bila ruam dekat kaki kan, saya tahu ni tangan, tapi analogi nak bagi faham lah. Kena agak-agak kat kaki yang tak sopan, nak kata tangan. Ruam, ada ruam kaki kita ni. Ruam tu makin lama makin merebak, makin lama makin merebak. So kat situ lah kita kena tangani cepat, ambil krim, sapu, settlekan cepat peringkat dalaman. Bukannya saling jatuh-menjatuh, ih buruk weh ruam dia tu. Sedangkan itu membabitkan tubuh badan organisasi kita ni. So bila kita biarkan, datang doktor pakar. Doktor pakar tu SPRM lah kan. SPRM datang, SPRM biasanya kalau dia cek, dia takkan cek tu je. Dia suspek mungkin ruam tu dah merebak ke tubuh badan yang lain. So dia akan londehkan kain tu, habis semua jabatan, semua department akan kena bongkar. So satu-satu benda yang tak patut ada pun ada. Ada satu agensi tu terlibat dengan penguatkuasaan jugalah, panggil saya bagi motivation. Sebab staff ni ada yang dah demotivated. Sebab bila SPRM selalu datang, dia rasa macam terancam kerja tu. Dia rasa dia nak bersara dah, dia dah tak tahan kerja. Jadi sebenarnya tu sebabnya kita kena settlekan daripada peringkat awal. Jangan kita saling jatuh menjatuhkan. Ingat tu, tiga sifat kena buang dalam organisasi. Pertama, buang perasaan tamak. Ingat orang perempuan, jangan tamak. Kongsi tak apa. Ini penting kita kena faham. Sebab betul, perkongsian tu akan menyebabkan kita bekerjasama, kurangkan beban. Faham tak? Tak, dia ada beza faham dengan setuju ni. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tak, itu masalah tu. Tak, maksud saya perkongsian ni, kongsi apa? Kongsi kerja. Maksudnya, jangan kita tamak nak jatuh-jatuhkan orang lain, kita je kan. Contoh dia dapat Nur Rahim Cemerlang, kita pula nak semua benda. Naik pangkat, bagilah orang lain pula, tak apalah kan. Kalau ada rezeki, rezeki ni Tuhan tentukan. Betul tak? Tuhan tentukan rezeki kita, jangan kita kecewa. Kan? Tiga hakikat rezeki. Pertama, punca rezeki Tuhan tentukan. Ada rezeki dia naik pangkat. Ada rezeki dia naik gaji. Ada rezeki dia ada mak saudara meninggal, duit dia tetap tahu bagi kat siapa, sudahnya turun kat kita. Contoh punca rezeki. Ada punca rezeki bonus, komisen. Ada orang buat part time job, dia dapat buat komisen. Contoh. Itu rezeki. Selagi mana tak mengganggu tugas hakiki, itu penting. Kan? Kemudian mungkin juga rezeki bagi menghargai jasa penyawat awam. Umumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Yang tu tak boleh dilaksanakan sebab tak sempat disahkan. Jadi kita doalah mudah-mudahan kerajaan yang barunya akan umumkan lebih baik. Dan saya memberikan syur, sebenarnya sudah tiba masanya kerajaan persekutuan dan juga badan-badan kerajaan berilah kurang-kurang sebulan setengah gaji. Aku terasa macam menteri tak boleh tepuk. Dah sampai masanya. Asyik-asyik 500, lepas tu naik 700. Itu kan. Okey, makanya punya orang kita berikan RM700. Tengok apa responnya tu. Yang pertama, baik tak yah. Yang seorang tu respon, okey lah, dari dulu 500, naik 200 boleh lah. Yang seorang tu berlari ke mesin ATM tu, cucuk belum lagi, baru umum. Jadi makna kata cara persepsi yang berbeza-beza. Tapi saya rasa tak ada masalahnya untuk bagi galakkan. Dulu memang dulu kita tunggu setiap kali belanjawan semua tak sabar tunggu. Bagi menghargai jasa penyawat awam, maka dengan ini diumumkan. Kita pun nak dengar sebulan gaji, sebulan setengah gaji. Last kita dapat sebulan setengah gaji ni masa zaman Pak Lah dulu.
tu last. Nah, lepas tu sikit B40 habis yang kita ni. B40 berapa? 4000 ke bawah kan? Kawan tu naik gaji, tahun tu naik gaji RM4,050. Kan? Contohlah kan. Ha, benda ni kena fikirkan. Dia ada kemiskinan relatif namanya. Kemiskinan relatif ni dia gaji tinggi tapi disebabkan kos sara hidup yang tinggi menyebabkan dia dimiskinkan oleh keadaan. Jadi benda ni kita akan cerakin kan. Kita akan pastikan, contohlah. Contohlah. Mudah-mudahan. Ya. Jadi amin. Okey, bagus. Contohlah. Jadi mana kata kita okey je. So dalam kita ni kata kita jaga hubungan, jangan tamak. Yang kedua, jangan sombong. Dalam bekerja jangan sombong. Oi, aku pangkat tinggi, kau rendah. Kau jangan banyak cerita. Bukan macam tu. Tapi bekerja bersama-sama. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Macam deep tak? Kan? Balikkan pegang tangan suami. Abang, kalau mana nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau mana nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Macam tu lah. Saya gayakan balik, biar kau faham kan. Macam tu kan? Jadi, betul. Sebenarnya, kenapa dia boleh pergi jauh satu organisasi itu? Sebab kebersamaan. Susah senang sama-sama. Bank Islam dulu, mana dia dapat macam ni? Dengan warna korporat, tiba-tiba dengan logonya berubah. Fuh, gila. Asyik kan? Dia boleh taja program-program ni. Oh, panggil penceramah yang top 5. Contohlah kan? Tak bersebab dia melalui proses tu. Dia bersama-sama. Saya ingat lagi dulu, ada satu bank tu, saya pergi dulu kan. Saya biasiswa ada satu bank tu. Biasiswa dapat kena keluarkan kat bank tu. Lawa yang jaga kaunter. Tak sabar keluar duit RM50 kan. Tapi kan dulu isi borang, mana ada mesin ATM dulu masa sekolah dulu, tak ada ATM dulu, isi borang kan. Lepas tu, lepas 10 tahun pergi dah tak lawa lah, sebab orang tu masih lagi jaga kaunter. Tak tukar orang lain. Nak bersama agak-agak lah, kesesuaian lah kan. Bertahan lama, contoh lah. Rejuvenate, dia kena rejuvenate bagi orang muda jaga. Ya, ada apa-apa boleh saya bantu? Macam tu kan. Selamat datang ke Bank Islam. Kena tukar tau, yang tu kena tukar. Kepengawal keselamatan jaga lah. Kata apa? Image dah baik, kena jaga. Benda tu kena tukar lah. Ni saya tegur ni. Kan dia kata betul. Nampak dia cakap betul lah. Dia saya pernah pergi ada satu agensi kerajaan ni, saya pergi masa tu nak meeting kan. Dia ada seorang dia jaga tu yang mesin tu, yang giliran tu, kuantum giliran. Cik, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Lupa tujuan datang. Apa sebab kita datang ni? Saya tanya assistant saya. Bos, kita ada meeting lah. Ya, saya ada meeting kat bahagian. Cik ikut saya. Kemana juga sanggup gue ikut. Sampai dekat kaunter tu, dia tinggalkan IC. Cik tinggalkan kat pengenalan ni. Sebelum kita naik atas, kita ambil data sikit. Okay. Lepas tu yang dua ni, yang dua tu tak payah. Jadi yang dua tu tak boleh naik. Tak ada lagu gurau. Bergurau pula. Jadi bila kita naik atas, meeting, hati tak tenteram tu. Sebab nak turun balik jumpa dia tu kan. Bayangkan satu sekali. Macam saya pergi Indonesia lah. Saya first time pergi Indonesia gitu sebenarnya. Jumpa Indonesia selalu. Tapi pergi Indonesia. First time. Saya dapat pergi ke Jakarta. Saya camah di kedutaan Malaysia di Jakarta. Dia menyambut tu kan. Menyambut dekat hotel. Hospitality orang Indonesia ni. Assalamualaikum pak. Selamat datang. Macam ni lah. Yang nak dapat macam tu kat Malaysia ni raja je dapat. Betul tak kan? Selamat datang pak. Saya tanya, toilet mana pak? Saya tanya tu macam tu lah nada saya. Toilet mana pak? Toilet apa? Saya ikut saya pak. Dia tu tunjuk betul. Dia tak menyangkung sebelah aku je lagi. Dia tunjuk tu memang sampai ke toilet betul. Dia bukan terus sana pak. Masa belok kiri sana. Pas sana toilet pak. Tak. Dia bawa sini pak ya. Memang saya boleh cakap lah kesimpulan Indonesia kalau pergi. Dia punya layanan memang jauh lah kita tinggal. Kan? Tapi bagi Islam, tukar ya pengawal keselamatan tu jaga depan tu, insyaAllah. Selamat datang ke bank paling Islam di Malaysia. Wah.
Contohlah kan, contoh. Sama datang kan. Jadi itu benda tu penting tu. Kita punya muka depan kita. Macam kat kaunter kan, kaunter macam ada satu agensi kerajaan tu, ramai staff tu dia tak nak jaga kaunter. Saya tak nak sebutlah agensi mana, tapi dia kaitan dengan cukai lah. Dia tak nak duduk. Semua tak nak duduk kaunter. Sebab apa? Takut kena marah, sokong kena maki. Kenapa orang tolong mengamuk? Kenapa ni suka-suka blok saya nak pergi luar negara, dia mengamuk kan. Jadi dia letakkan yang jenis yang memang yang muka manis, yang jenis kalau orang marah pun okay. Bodoh, terima kasih. Dia pula kan sabar. Bukan senang tau nak jaga kaunter depan ni. Itu sebabnya. So kita yang kedua tu tadi saya kata, jangan kita sombong. Kita kena kita berlapang dada, rendah diri, sopan santun. Sebab kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Kan? Budi bahasa. Assalamualaikum. Macam tadi Puan Noyati, saya tak sangka Puan Noyati tadi, dia wah, dia ketua eksekutif kan? Nampak jawatan dia tadi. Ketua pegawai eksekutif. Mana pangkat dia tinggi juga kan? Ustaz, apa tengok orang depan-depan. Dia kata, saya kalau orang tengok belakang-belakang ni, risau saya kan? Tengok tak belakang, wah kacau ni, tinggi ilmu ni kan macam tu. Tak adalah, maksudnya Puan dia humble lah dalam masa baku ni. Humble macam tu kan. Maknanya dia tegur je, menyebabkan kita tak adalah rasa alamak kan. Kita kehilang rasa formal tu kan. Macam tadi kan, saya tengok pegawai Jabatan Pendaftaran pun bagus. Saya memang dah tak nak lah ceramah kat Jabatan Pendaftaran ni. Mana Jabatan Pendaftaran? Setiap kali aku datang channel hati, mesti diprintkan balik IC lama aku. Tak kenapa? Apa masalah kau? Dah tak ada benda lain ni kau nak bagi kat aku. Gambar masa dia jahannam tu. Iya, Puan, dia boleh print balik, Puan. Yang IC lama kita tu, dia print kan, dia bagi kat kita. Dia buat frame besar pula tu. Aku tak sanggup nak gantungkan pejabat aku tu. Suruh buat meja kan. Aduh. Dua kali dah aku jamah nyata pendaftaran. Itulah hadiah dia bagi kat aku. Dia, yang itu dapat dua, ada juga gambar dua IC lah. Satu IC yang punyalah tua je kan. Satu gambar IC yang A375-2778 tu. Yang A depan tu. Satu lagi IC yang colour dia gambar bunga raya tu. Yang ni barulah yang ni. Alhamdulillah lah. Tadi scan, alhamdulillah original lah. Bukan tipu kan. Jadi jangan kita sombong. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki ni yang paling bahaya, boleh menjatuhkan organisasi kita. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, penyeteruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki kan. Orang ada benda tak puas hati kan. Macam mana Puan Noyati tu boleh jadi ketua pegawai eksekutif? Contoh kan, terdengki tu. Dia tanda-tanda dengki adalah, bila nak tengok dengki dah ada dalam hati, adalah bila ada sahabat-sahabat saudara kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dah bertapak dah dalam hati kita. Dengar-dengarnya, Puan Noyati dapat pergi haji tau ni. Dengar kat tu. Macam tu je. Dia tak ada perasaan apa-apa. Dengki dah ada. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Baguslah. Memang sekarang aku kereta murah kan. Macam tu lah. Dengarnya anak dia peksa semua A. Gua macam tu je. Dia sepatutnya gembira. Kadang-kadang dia naik pangkat. Baguslah. Ada 2-3 orang kan naik pangkat tu kan. Dia tak boleh hantu. Dia sepatutnya gembira. Dengar-dengar Puan Noyati dapat pergi haji tau ni. Ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah. Puan. Kalau boleh, Puan doa lah, kalau saya pula dapat pergi. InsyaAllah. Dah daftar belum? Belum. Kau nak pergi haji, daftar pun tidak lagi. Tapi siapa yang daftar hari ni, insyaAllah dia boleh pergi. Kan tadi contoh Bank Islam, dia ada akses terus dengan tabung haji. Kan tengok, promote lagi. Tabung haji ni, dia, kalau kita daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi. Kalau daftar hari ni lah, insyaAllah boleh pergi pada tahun 2137. Mana 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Dah mati hidup, dah belum mati balik. Nah, tiga kali kau tak boleh pergi. Punyalah lama kan. Tu pergi kemarin. Daftar kan. Dengar-dengar dia pakai kereta, baru ya ke. Alhamdulillah. Dia tu dah lah rajin tumpangkan orang naik kereta dia. Jom kita tumpang kereta dia nak. Time isi minyak buat tidur. Contoh. Benar apa lagi? Dengar-dengar dia naik pangkat. Ya Allah, senang minta apa-apa, senang minta tolong dia. Bagusnya tu.
Eh, dengar anak-anak dia dapat semua A peksa tu. Alhamdulillah. Ada juga anak-anak staff kita yang pandai-pandai. Eh. Maknanya kita happy sekali. Tapi kalau dengar-dengar dia dapat pergi haji. Bukan dia seorang je lah. Ramai lagi pergi. Confirm. Confirm degi. Dengar-dengar dia berdekat pangkat. Apa dia jilat dia bos tu. Nampak dengar tu. Confirm degi. Confirm degi. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Tak mana dia curi duit tu. Macam nak dia seorang pandai. Ada je benda kan. Kadang kita ni cepat sangat menilai. Cuba sabar, tenang dulu. Nak respon tu tenang dulu. Tekan butang pause. Macam kita ambil kan, kan kita remote TV tu kan. Bila dia tengah tengok tu, zap kita pausekan dulu. Agak-agak apa jadi lepas ni? Memang kau kena penampar lah kalau orang tengah tengok cerita macam tu kan. Tak, maksudnya kau tak sabar dulu. Apa agaknya kita nak react macam mana? Tekan butang pause pada diri kita. Dengar-dengar Abang Haji tu lah. Yang mana? Yang umur 85 tahun tu lah. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Dia kan sama ni duduk seorang. Okeylah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni weh. Kenapa? Bini dia umur 25. Terangkat kening. Ha! Dia. Suami 85, isteri 25. Terangkat kening weh. Cubalah kau tanya. Kadang-kadang kita tak rekam butang pos, cepat menilai. Malam pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Cuba cakap yang baik-baik. Kan? Cuba kalau tak puas hati pun lah, tanya. Jangan tanya lelaki tu, tanya perempuan tu. Dek, macam mana kau boleh pilih Abang Haji ni? Umur dia banyak dah. Macam mana saya nak cakap eh? Yang pertama Abang Haji ni kan dia romantik. Dia memahami. Dia kan, kalau kita makan kan, siap ada lilinnya tau. Lilin. Tengah hari. Tu mengalau lalat nama tu tu. Tak kisahlah kan, tak kisahlah. Dia pandai ambil hati, dia bergurau. Lepas tu setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak tak terang nak balas. Contohlah contoh. Tapi mana at least kita tahulah. Kita tahulah kan. Jadi jangan kita buat penilaian cepat sangat. Eh? Jadi jangan kita dengki. Tapi kita happy. Seterusnya apa yang kena ada? Hikmah. Percaya pada hikmah. Bila kita bekerja ni, kita rejun ni, kita bekerja. Kadang orang cakap, aku malah lah kerja betul-betul. Aku nak rejuvenate lah. Rejuvenasi buat apa kerja betul-betul. Asal kau tengok lah yang naik pangkat dia. Aku kerja lah elok. Apa yang dapat APC? Dia. Kalau khusus pergi Genting, khusus pergi kamera, nantak dia. Kalau khusus setakat dekat Sepang, nantak aku. Contoh. Kan kadang-kadang tak you all rasa macam tu. Kadang-kadang kita rasa macam tu kan. Tak. You all kena percaya pada hikmah. Kadang-kadang kita kena ingat tau. Ada orang tanya saya. Dia kata, ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Dia tanya soalan tu. Dia bukan isu tak pernah sampai ke rumah. Isunya, kegagalan kita memahami hakikat rezeki tu. Kadang Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat. Tapi Tuhan bagi kita balik awal. Orang yang pangkat tinggi-tinggi tanya. Kadang puan nanti kadang lambat balik. Kadang menteri panggil lagi. Kan? Dengan Datuk John kena pergi meeting lagi. Kejap sana, kejap sini. Benda pergi, benda tu bukan. Kena semua kena jawab. Tak boleh nak salah kawan bawah dah. Sendiri kena tanggung. Betul. Tu sebabnya you all jangan bertikai. Kita kadang yang tak naik pangkat ni, pukul 5 dah boleh balik. Kan? Boleh pergi pasar malam. Hari ni pasar malam mana? Kan? Orang lelaki nak nampak hebat. Penjawat awam lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Dia jalan dengan anak dia. Nak apa ambil? Nah, boleh lah. Pasar malam boleh lah. Pasar raya kau buat macam tu, meninggal. Kan? Dekat alam anda kau buat macam tu. Kan? Saya kalau naik kereta atau kalau wash, saya kata, bang, KLCC bang, KLCC. So, dah tak ada yang mungkin dah pindah kot. Tengok dalam map tak ada, dah tak ada dah. Tak boleh. Kan? Itu sebabnya, kita kena belajar bersyukur. Ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Kita tak dapat naik pangkat. Tapi ada hikmah lain. Tuhan bagi benda lain. Percaya je kat saya. Kerja betul-betul, ikhlas, Tuhan akan bagi ganjaran yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang ada orang rezeki dia kahwin. Ada orang rezeki dia lambat kahwin. Jambatan pendek. Cepat kahwin. Ada orang tu panjang jambatannya. Lambat kahwin. Tapi Tuhan bagi dia peluang jaga mak ayah dia. Tuhan bagi peluang dia, sekali dah panjang tu, dapat jodoh yang terbaik. Ada orang tu jambatan dah lah pendek. Banyak kali pula tu. Contoh. Orang perempuan sekarang dia boleh ketawa. Maknanya berfikiran terbuka dah perempuan sekarang.
ada gurau je, gurau-nya eh. Tak, tu nampak tak? Rezeki ada orang rezeki apa? Anak pandai-pandai. Anak tak ramai, dua orang je tapi cerdik anak dia. Anak tu bijak je. Mama, mama tak sihat eh. Mama nak makan ubat ke belum? Ya Allah, bertuahnya dapat anak macam tu kan. Mama panggilnya kampung lah ni mengada betul mak tu kan. Mama saja betul-betul lah kerja kat Prisin kan, kat Putrajaya macam tu lah. Tak, makna kata Tuhan bagi rezeki apa? Mungkin dapat rezeki mak mentua baik, mungkin dapat rezeki kawan-kawan baik, contohlah dan sebagainya. Kemudian seterusnya, apa yang kena ada? Yang seterusnya yang kena ada adalah kebertanggungjawaban. Tanggungjawab, jangan gemar menyalahkan orang. Hidup kita dengan menyalahkan orang tu susah. Kenapa tak siap kerja? Minta maaf puan, ini memang salah saya puan. Saya terlupa benda ni puan. Apa yang patut saya buat sekarang? Senang. Betul je. Kenapa tak siap kerja? Minta maaf puan, ini file ni dia yang letak kat sini. Saya tak tahu. Kenapa kau letak sini? Aku dimintakan kau minta file tau itu. Semua nak menyalahkan orang lain. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kerbau lembu tak makan. Kenapa kerbau lembu tak makan? Kaki perut. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kak tak panggil. Kenapa kak tak panggil? Oh, tengok Puan Nuriati. Datuk John tengok. Dia orang boleh ingat lagi lagu tu. Tu lagu tadika tu. Tergamak ni berkekut mikir. Lepasnya apa? Lepasnya apa? Sebenarnya lagu tu ajar kita, didik kita supaya jangan nak salahkan. Put blame on others. Akhirnya ular binatang paling gentleman sekali. Dia boleh tanya, kenapa kau nak makan katak? Tiga kali dia mengulang jawapan tu sambil merenung tepat. Kepada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan hujung tu rakaman ni telah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. Iaitu, so what? So dia tanya. So bila kita dah tahu jawab, senang. Itu je. Seterusnya, respon yang positif. Jangan kita respon negatif. Ini kena buat kerja. Alah, cuba asyik aku je. Positif. Takpelah aku buat kerja. Saya tak pandai lah benda ni. Belajar. Proses yang baru. Kain songket, benang sutera, lilit sebalit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya. Walaupun sikit menjadi terang. Maknanya kita belajar. Walaupun benda tu simple nampak ni. Tapi tak tahu, belajar. Oh ni tak tahu, bagi dia. Sampai bila kita nak pandai? Kita kena belajar lah. Kita nak cari staff yang sekarang yang boleh multitasking, boleh buat 1, 2, 3 kerja dalam masa satu masa. Orang lelaki memang dia problem lah dengan multitasking ni. Orang lelaki ni dia memang naturally dia tak boleh. Kalau dia tengah menaip, orang ajak berbual, memang fail. Lagi tengah buat kerja ni, eh aku ada benda nak cakap kau, sekejap. Penting ni, hafal. Cakap. Ha, tu orang lelaki. Orang perempuan lain, dia boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. PA saya dulu kat pejabat dulu. Masa saya kerja dulu. PA saya sambil menaip ni. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu, tak. Halo, mana ada pandailah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat tu. Nampak tu lah kelebihan PA ni kan. Orang perempuan lah, orang perempuan. Orang perempuan dia boleh masak, dia goreng. Saya tengok mak saya, dia goreng ikan, dia tinggalkan ikan tu. Dia boleh tepuk tu, cushion tu dulu, cushion kan, sofa. Mak dia terbalik-terbalik kan. Dia boleh lap meja tu, boleh tengok balik ikan tu terbalik kan. Tak angus. Orang lelaki kalau dapik dia masak Maggi lah kan. Kat situ lah dia menghadap Maggi tu. Dah boleh masuk lah Maggi. Dia tengok air dia menggak. Beza kan. Macam orang lelaki dengan orang perempuan lah. Orang perempuan suruh lelaki, bang tolong buang sampah tu bang. Dia akan buang sampah itu. Itulah yang akan dibuang. Sampah dalam sinki yang apa semua dia tak buat lah. Sebab luar bidang kuasa. Betul tak? Orang perempuan kalau buang sampah, dia nak buang sampah dia tengok. Ada lagi apa-apa lagi tak nak buang ni. Dia kan sekali kan. Itu perempuan. Itu beza dia lelaki dengan perempuan ni. Ha, tapi orang perempuan kena faham lah, lelaki ni dia makhluk yang manja. Itu sebabnya kena layan dia. Orang perempuan, syurga kamu pada suami. Ingat, orang perempuan tanggungjawab sebenar dia dua je, melahirkan anak, melayan suami. That's all. Layan suami, melahirkan anak, itu saja. Yang lain semua kerja suami. Tetapi orang perempuan telah setuju. Apalah kau tak setuju?
Tak, kebiasaannya lah, kebiasaannya. Mungkin ada seorang tak setuju. Kebiasaannya, dia menanggung tugas suami. Lipat kain. Patut kerja suami, tapi dia buat. Jadi kalau lelaki sedar, dia akan appreciate isteri dia. Masihlah, saya tolong lipatkan kain. Abang tak terbuat kerja yang saya buat ni. Abang, siapa lagi nak buat, abang? Ha, macam tu lah kan. Jadi, mana kata, dia barulah harmoni. Nampak tak? Dia faham. Jadi, cuma kadang-kadang orang lelaki, banyak lelaki mengadu dekat saya, isu yang paling besar dalam rumah tangga. Sikitlah. Isu dalam bilik ni. Orang lelaki selalu diabaikan permintaannya kadang-kadang. Itu saja. Saya tak dapat nak explain lebih. Kadang macam minta sedekah orang lelaki. Orang perempuan pula mengabaikan. Jangan. Tengoklah dulu. Penatlah, penat tau. Daripada pagi ceramah, petang petang kerja, meeting, alah, penat. Contohlah, contoh. Jangan. Kan Nabi dah pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Janganlah sahaja kau cari unta. Tapi maksud dia, maksud dia kalau suami kata on tak on. Ni suami merayu-rayu ni. Penatlah, esok lah, nanti lah. Dia. Cakap elok-elok. Abang, saya penat lagi ni bang. Maaf sangat. Malam ni rehat eh. Cakap macam tu. Lelaki dengan segala hormatnya saya merujuk pada perkara tersebut di atas. Sehingga ini memohon agar satu segmen bersamamu dilaksanakan pada malam ini. Mulai jam 9 malam dan sehingga sebelum jam tengah malam. Besarlah harapan kami sekiranya pihak puan dapat memberikan jawapan. Jawapan segera pihak puan sangat dialu-alukan. Sekiranya pihak puan tidak mempertimbangkan permohonan kami ini. Percayalah cakap saya akan berlakunya huru-hara dan melepetaka dalam rumah tangga. Yang benar suamimu. Kau tahu dia mainan apa dalam tu? Akan dipertimbangkan. Kau hajar betul. Tak apalah, saya tak nak cerita tu banyak lah. Okay. Jadi itu eh. Jadi mana kata. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya profesional. Seterusnya apa yang pernah ada dekat dengan kita adalah organize susunan tu strategi kita. Dan juga letakkan niat yang baik. Ingat, kerja kita dekat jabatan kerajaan ni, kita tak akan kaya. Nak tengok muka kecewa. Yelah, tahu. Tak cakap. Tahu. Tak, bukan. Maksud saya, kekayaan itu adalah subjektif. Dia menang cabutan bertuah. Kenapa? 100 ribu. Pada dia tak kaya lagi. Yang dapat 1 juta tadi. Tak kaya juga lagi. Ada yang dapat 10 juta. Tak kaya lagi. Ada dalam simpanan dia ada 50 juta. Teruk lagi bekerja. Sebab kita terlupa sebenarnya yang menyebabkan kita kaya atau tidak. Nabi Muhammad pernah sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Deep sekali lagi kan? Kejarlah bahagia. Kejarlah keberkatan rezeki. Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Yang pertama, keberkatan rezeki adalah, apa dia? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Boleh sedekah, boleh bantu orang, belanja orang. Kedua, rumah tangga bahagia. Itu tanda keberkatan rezeki. Balik rumah suami menyanyi, indah sungguh panorama. Isinya bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia. Suami balik, sayang, hari ni abang balik, bawa makanan, sayang, baju air eh. Kita minum sesama. Abang, abang buat kuih apa? Kuih lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih apa pula? Kuih couple. Ada kuih couple? Ada. Cuba tengok. Kuih cakui. Kan couple kuih tu dengan kuih couple kan? Macam tu kan? Makan sesama. Bahagia tak? Bahagia. Atau suami balik kan? Nampak isteri tengah basuh pinggan. Saya dah. Pergi masuk dalam tak apa. Biar abang sambung. Suami ni basuh pinggan ni. Isteri rasa bahagia tak? Bahagia kan? Walaupun itulah sekali dalam 365 hari tu. Tapi isteri akan rasa bahagia sangat. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Mungkin akademik, mungkin kemahiran, mungkin kejaya dia. Ya Allah, abang. Kalang ke anak kita, abang. Dah besar anak kita dah konvo, abang. Suami pun kata, kau kawal perasaan kau. Ini konvo tadika ni. Bukan konvo mesti, konvo tadika. Yang keempat, suasana tempat kerja
suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan. Mudah nak solat, mudah nak sedekah, mudah nak mengaji, mudah nak beribadah, mudah nak tolong orang. Itu keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk yang tirit-tirit Shopee. Itu tak termasuk. Tu kau yang order. Faham bang? Hari-hari orang datang rumah kita. Tak, itu tak masuk. Itu orang yang deliver, hantar apa semua tu tak kira. Dia masukkan kawan, sedang mara. Dan yang terakhir sekali adalah tanda keberkatan rezeki adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan. Itu juga ada sebenarnya. Jadi, ingat sebesar tadi. Kita mungkin tak dapat naik pangkat. Kita mungkin kerja kita. Kerja je bersungguh. Rejuvenate ourselves. Berubah diri kita, meremajakan. Sekerja dengan semangat, kerja sungguh-sungguh. Sebab kita yakin ada perkara-perkara baik yang Tuhan akan bagi kat kita. Malam tadi, berapa ramai yang tidur, terlelap tanpa sempat minta panjang umur. Terlelap, tengok TV terlelap. Ataupun atas katil tengah boom, terkena. Terlelap terus. Tidur. Tapi pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapa aku hidup lagi ni tadi? Kan? Tak ada pun. Kita rasa happy. Dan hari ni paling happy sekali. Betul tak? Pagi ni dapat dah join program ceramah ni. Maknanya tak payah kerja. Kau angguk-angguk ke relax? Tak adalah gurau ya. Maknanya dapat ilmu. Dapat ilmu. Jadi itu je lah yang boleh saya share sikit sebanyak. Kita ubah diri kita menjadi lebih baik. Kan? Nabi sebut apa? Nabi sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata yang ada cuma niat dan jihad. Maksudnya apa? Niat yang baik dan perjuangan nak melaksanakan niat yang baik itu. Ha, jadi kita buat usaha betul-betul biar kita cakap serupa bikin. Ha, laksanakan apa yang dalam kita, kita niatkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekiranya rasa cukuplah sekadar itu. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Walaupun sikit, cantik dipandang rumah penghulu. Kayu turoke dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang, air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur paling menyemput, rasa nak junjung.